Bye. Jangan, kalau ini kita tinggal. Oke, reverse skin. Hari ini kami berada di Punggitan Tempuron, Kota Belut. Jadi, tempat ini memang sama masuklah. Kalau ada kunci, Pak Gecap ini kuasaan orang kampung. Jadi, ada ladang-ladang karena buat di sini. Ini tepi pun tempat orang cari apa, orang kampung, penduduk kampung Tempuron untuk cari makanan lah. Tempatnya memang best gila lah. Dulu saya pernah pergi sini satu kali, tapi lama, 2006, bulan 12 ya. Itu pun ada kenangan pahit juga. Saya kena atau sangat penyengat yang surun tebuan tanah. Tiga di belakang, satu di kepala, tapi memang gila-gila lah. Sakit gila, geng. Saya baik di hospital. Jadi, jom kita tengok apa yang ada di sini. Di sini sebenarnya ada gua, tapi kita ingat sudah mau tempat ya. Sekarang satu ini. Ini gua deh. Ini masuk ke dalam ini, ini ada sini ada akar kayu, tapi di bawah masuk tuh ada lubang, ada penyengat. Ini tempat kami camping dulu. Nah, kami sebenarnya mau cepat, sebab kami tidak lama-lama di sini. Itu ada sungai lah, ada sungai. Tempatnya dia bulan lima tahun, jadi kami mau beli orang sama kan, jadi ini konsep, ini konsep. Jelek, sana, keluar.
Ini keluar Sunarno sebelah. Kalau beli jalan sini, kalau beli tembus sebelah sini. Bener pondok, iya pondok. Bener Pulau Kelambu. Ini Pulau Selar, Pulau Kelambu, Pulau Selar, ini Pulau Selar. Yang ini Pengiton. Ini boleh pergi di sebelah sana di pulau, tapi sekarang ini musim air pasang, dia boleh masuk. Jadi kalau mau tunggu, orang bilang sekarang air pasang malam, jadi kami tempat pergilah. Kali ini tidak dapat. Di sebelah sana pun ada juga tempat apa, tempat kami boleh masuk, tapi sana ada gate juga, jadi kami tidak kunci. Kami boleh pergi sini dulu, next time baru kami bawa pergi lah di Pulau Selar. Jauh bawa jalan kaki, ini pakai motor lagi bagus lah kan. Kan. Eh, kami akan datang lagi satu kali lagi. Jangan sedih ya, geng. Mungkin ada yang mau ikut lagi kan. Jadi siapa yang mau ikut? Jom. Join. Kam. Mari kita bakal kakai. Yeah. Jom, tinggal nih. Pulau Selar. Pulau Pungiton. Harus menunggu. Saya betul-betul mau pergi sebelah sana, Pak. Nanti lah. Tapi itu air sudah naik, tidak dapat masuk dalam. Boleh juga lah berenang, tapi tidak mau berenang, saya terapung juga. Oke, next. Kami pergi sebelah sana. Pulau Selar. Ya, jale. Balik. What we do here is go back. Hey, balik. Jatuh aja air. Tinggi. Big dog. Kami pun mau buang masa sudah. Mau balik. Nah, next time kami pergi sana betul-betul untuk naik sana. Masa yang tidak sesuai sama air pasang. We'll be right back.
Oh, my God.